Biasalah jantan-jantan celaka tak boleh tengok kita buat duit. Kan? Jantan-jantan celaka. Hai, assalamualaikum guys, sobat tak kecil dari sampai baru sampai dengan channel ni. Aku harap sangat-sangat yang korang boleh tekan dulu button like and subscribe kat bawah tu dulu guys. Sebab apa guys, dengan button like and subscribe korang tu membuatkan aku lebih semangat untuk menghalau video hampir-hampir seminggu sekali guys. Jadi guys, kalau korang nampak muka aku kat sini, maknanya aku nak ceritakan perkara-perkara yang viral, benda-benda yang viral pada minggu ini, pada saat ini dekat korang. Takkan aku nak cerita pasal benda lain sebab konten aku ni pasal isu-isu semasa. Jadi guys, hari ni aku nak cerita pasal ada satu video ni viral baru-baru ini, dalam beberapa hari lepas lah video ni viral. Ada seorang mamat ni, dia buat live dekat kedai makan dan dia sedang makan dan dia suka maki-maki orang waktu dia live. Dan masa dia live tu juga, dia cakap kuat-kuat macam kedai bapak dia. Sambil lelaki tu tengah live, ada seorang ni, seorang pelanggan di kedai tu juga, dia marah si lelaki ni yang tengah live ni. Sebab apa? Sebab yang lelaki ni tengah buat live ni, dia bising-bising memekak-mekak macam kedai bapak dia. Korang tengok dulu video ni, mesti korang akan faham. Saya nak cakap sekali lagi, boleh kan saya buat live kan? Boleh kan? Boleh kan kak? Boleh. Tak ada masalah pun. Kau dekat sini tak seorang bro, kena ramai. Yang motor bising duk tak marah pula. Duk hari-hari Jumaat duk motor prem macam celaka, tak duk tak nak marah pula. Orang nak cari rezeki pun nak marah buat apa? Kita tak cabar pun. Kalau rasa nak rasa macam nak marah-marah kami, agak-agak lah. Biar api je dah saja. Biasalah jantan-jantan celaka tak boleh tengok kita buat duit. Kan? Jantan-jantan celaka. Tak, dia cakap pengaku. Ingatlah orang buat live makan. Mari sini.
Jadi guys, korang dah tengok sampai habis video tu dan korang dah tahu apa yang telah terjadi. Korang boleh nampak sendiri yang lelaki tu, yang orang yang marah tu, disimbah air dekat orang yang tengah live tu. Jadi, aku rasa siapa yang bersalah dekat sini adalah dua-dua salah. Sebab apa guys? Kalau kita tengok balik, kalau lelaki tu walaupun dia marah, walaupun dia marah macam mana sekalipun, dia tidak boleh sentuh orang tu. Sebab apa? Itu adalah peraturan. Siapa yang sentuh, dia yang kena dahulu. Tapi kalau kita tengok balik, di sebalik itu, kita boleh tahu siapa yang salah sebenarnya, siapa yang mulakan sebenarnya. Kita tengok yang lelaki tu, dia buat live, lepas tu dia memekak-mekak macam kedai bapak dia. Siapa yang tak marah? Lepas tu dia pergi maki pula orang tu. Orang tu dah tegur, lepas tu kau pergi maki balik orang tu. Mana dia tak marah? Ini dikatakan kerana mulut, pondan binasa. Kerana mulut, badan binasa. Dia dah tegur elok-elok, dia dah cakap suruh berhenti-berhenti, dia tak nak berhenti guys. Lepas tu, kalau dia dah tegur tu, kalau lelaki tu dah tegur, kau pun diam lah, tak payahlah nak maki dia balik, kata jantan-jantan ni lah apalah. Lepas tu dia kata apa guys? Dia kata yang dia tak mention pun nama siapa-siapa. Dia tak mention pun nama lelaki tu. Sebenarnya dia ada mention juga siapa tau. Dia ada sebut juga siapa, dia kata jantan. Jantan tu dia takkanlah dia betina. Dia kan jantan, takkanlah dia betina, mestilah dia anggap diri dia yang sedang dimaki. Dan ada jugalah yang kata dia ni tak marah pun lelaki tu, tapi dia marah orang yang sedang komen dekat dia punya live. Ada orang kata begitulah. Tapi ada jugalah yang mengatakan ni semua gimmick, ni semua sekadar marketing. Aku ada perasan satu benda dekat video ni tau, yang boleh mengatakan dia buat video ni sebagai marketing. Yang pertama sekali aku perasan adalah waktu dia upload video yang viral ni, yang waktu diorang gaduh ni, semua angle kamera dia ada, okay? Termasuklah angle CCTV. Itu nampak sangat macam satu gimmick, satu ataupun satu lakonan yang real. Kalau perkara ini betul-betul terjadi, aku rasa memang dia boleh jadi pelakon tanah kubur. So guys, aku rasa perkara ni sebenarnya gimmick. Tapi wallahualam, kita pun tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita pun tak tahu apa benda yang terjadi. Jap guys, lelaki yang simbah air tadi nak berikan penjelasan dia, tapi dia tetap bersalah. Sebab apa? Dia telah sentuh lelaki tu. Aku buat semua bersebab. Yang mana kenal aku, kenal aku, okay? Yang mana tak kenal aku tu, jangan buat-buat macam kenal aku lama, okay? Dia nak buat live, aku tak marah kan? Tapi volume kau tu slow sikit kat kedai makan. Sebab kau duduk kedai makan, sakit telinga orang. Orang datang kedai nak makan, okay, bukan nak dengar kau punya live. Itu satu hal. Nombor dua, kau melucah kat kedai makan. Kau rasa kau nak buat live tentang produk, kau nak jual produk kau. Jadi kau jual lah produk kau. Jadi guys, itu sahaja daripada video kali ini. Kalau korang suka video ni, korang boleh like. Kalau korang suka channel ni, korang boleh subscribe guys. Aku tak halang pun. Dan kalau korang ada yang benda-benda nak cakap pasal video ni, korang komen je kat bawah. Aku tak tutup komen pun. Korang komen je kat bawah. Kalau korang ada video-video yang viral, lepas tu korang nak aku react, korang boleh hantar video tu dekat IG aku ni. Korang boleh hantar kat aku punya IG ni. Okay? IG ni. So guys, itu sahaja video kali ini. Bye. Gimmick ke? Marketing sampah.